Ada yang mau bibit abal-abal, teman-teman? Di sini banyak tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Bang Ardi dalam channel yang membahas seputar pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang dampak negatif dari biji atau brondolan sawit yang tidak dipungut. Jadi dapat teman-teman lihat, ini salah satu batang yang ketika panen bisa dikatakan telat panen. Jadi banyak brondolan, kemudian tidak diambil, sehingga menyebabkan brondolan-brondolan tersebut tumbuh sebanyak ini. Jadi dampak negatif apa yang ditimbulkan kalau brondolan yang tidak dipungut? Terjadinya perebutan unsur hara antara batang yang besar dengan tumbuhan-tumbuhan dari brondolan ini. Ketika kita melakukan pemupukan di piringan, seharusnya utuh dimakan oleh batang sawit yang besar, ini malah diperebutkan dengan banyaknya tumbuhan-tumbuhan dari biji sawit atau brondolan sawit ini. Jadi kerugian nyata bagi petani yang tidak memperhatikan dari dampak brondolan yang tidak dikutip. Nah, dampak nyatanya seperti ini, teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman sahabat tani memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari brondolan ini, walaupun ini dikatakan masih baby, masih kecil. Cuman kalau jumlahnya banyak, ya perebutan unsur hara itu sungguh-sungguh merugikan bagi kita. Secara ekonomi kita sudah rugi karena rugi di pupuk. Jadi alangkah baiknya setiap brondolan yang jatuh kita ambil, kita kutip. Kalaupun itu tidak sempat, ya sebisa mungkin piringan-piringan ini dibersihkan dari brondolan. Oke, semoga informasi singkat ini bisa menjadi pertimbangan bagi sahabat-sahabat petani kelapa sawit untuk memperhatikan setiap brondolan yang jatuh di bawah batang kelapa sawit. Oke, mungkin itu saja. Saya mau lanjut melakukan pencabutan brondolan ini. Ini kalau ada yang mau untuk bibit, tak kasih. Cuman resiko ditanggung sendiri di kemudian hari. Kita bertemu di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu tukang panennya telat panen, lur. Jadi banyak brondol, terus tukang panennya juga nggak mau ngutip. Ini resikonya, ya ini tumbuh.
banyak anakan sawit yang tumbuh. Bersihkan dulu ini loh. Bye.